pakai sendal, Ma? Sengaja biar sehat. Allah. Allah. Kenapa, Bah? Lagi senam tai chi? Bukan tai chi, tai kotok. Akang mau sarapan? Nasi sisa semalam mau diangetin? Enggak ah. Kalau Akang sarapan dulu, di jalan suka mules. Akang mesti dibiasain sarapan. Akang kan setiap hari kerja keras, perlu tenaga banyak. Tuh, lihat. Gara-gara makannya cuma sehari dua kali, badan Akang kurus kering. Basah begini dibilang kering. Las! Ada apa, Bah? Abah mau makan. Sebentar, Lasmi baru mau ngangetin nasi semalam. Abah maunya lontong sayur. Bah, kita harus hemat. Sarapannya gak usah jajan. Tapi tukang lontong sayurnya udah nungguin di depan. Bah, sebentar. Lasmi ambilin mangkok dulu. Mau beli lontong sayur ya, Las? Iya, buat Abah. Mak juga mau. Buat apa itu, Mak? Mau beli lontong sayur buat Aki sama Nini. Nini juga mau. Eh, berisik! Maaf, Pak. Lontong sayurnya jadi. Ya tunggu. Iya, Pak. Kamu lagi ngapain? Mau buka pintu. Tukang lontong sayurnya nungguin tuh. Iya, mau minta uang dulu sama Kang Engkus. Mana mangkoknya? Tunggu. Iya, Pak. Wah, kalau lontong sayur mah, Akang juga mau. Katanya kalau sarapan dulu suka mules. Itu kalau sarapannya pakai nasi. Kamu ngapain? Enggak. Kancil, Neng. Saya lagi nunggu taksi. Pakai kancil juga bisa. Saya mau pakai taksi aja. Pakai kancil lebih murah. Mau kemana, Neng? Ke Tanjung Priuk. Ya ampun, jauh banget. Kok turun lagi? Katanya jauh banget. Emang iya, tapi bisa. Saya mau ke Tanjung Priuk.
perut saya mules. Saya mau cari WC dulu. Kok ikut turun juga? Emangnya mules juga? Gak usah, tungguin saya aja. Saya nongkrongnya gak bakal lama kok. Ngapain nunggu orang nongkrong? Kalau tetap ganti taksi, bayar dulu dong. Enak aja. Kamu belum masak? Abah kan udah beli lontong sayur. Jadi Lasmi gak masak buat sarapan. Tapi belum makan nasi. Kan udah makan lontong. Lontong mah beda tuh sama nasi. Nanti kita makan siang deh. Abah teh laparnya sekarang. Gak bisa nunggu nanti siang. Iya. Iya. Malah ngejahit lagi. Mau sholat dulu ya, Bang? Sholat apaan? Belum zuhur. Bukan mau sholat, mau numpang buang hajat. Makan apaan kamu? Bakwan. Sarapan. Sarapan kok bakwan? Memangnya bisa bikin kenyang? Kan dua. Lumayan buat ganjel sampai ketemu makan siang. Plastik. 15.000 ya. Berapa? 2.000. Kira-kira dong nawarnya. Ya udah, 7.5. 12.5 deh. Tempungin aja 10 ya. Ya udah. Turun, Mbak. Kenapa? Turun. Terima kasih, Bu. Ya. Jongkok. Ngapain, Pak? Saya jongkok. Masa kamu duduk kayak juragan? Ada apa sih, Pak? Gak ada apa-apa. Kalau gak ada apa-apa, kenapa Pak Gus lari-lari? Buru-buru mau ke WC. Ngapain buru-buru ke WC? Tapa. Iwan sip. Las. Jangan menjahit terus, atuh. Masak. Sebentar lagi, Mbak. Sebentar lagi kamu selesai menjahit. Sebentar lagi Abah pingsan. Las, kamu belum masak? Masak, atuh, Las. Iya, Mak. Masa kamu mau masak di kamar? Mengambil uang buat belanja pengen dimasak. Abah lapar ya? Iya. Lasmi belum masak. Iya, Abah sudah tahu. Sudah berapa penumpang kau dapat? 3. Aku satu pun belum. Berarti nanti kau yang traktir aku makan siang. Saya udah dapet 3 penumpang. Tapi saya gak dapet duit barang seperak. Bah, kan kau sudah dapet 3 penumpang. Mana mungkin tidak dapet uang?
penumpang pertama baru aja jalan. Perut saya mules. Terus saya masuk ke mall mau numpang nongkrong. Penumpangnya ganti taksi. Kan masih ada penumpang kedua dan ketiga. Penumpang kedua baru aja jalan. Perut saya mules lagi. Terus saya mampir ke masjid mau numpang buang hajat. Penumpangnya udah kabur. Penumpang ketiga baru aja naik. Terus saya suruh turun lagi. Memangnya kenapa? Saya mules lagi. Kamu mau masak apa, Las? Tahu sama toge mau di sayur bening. Berarti cuma sayur rasa mecin aja. Tahu digoreng aja. Ya malah nggak ada rasanya. Pepes tahu. Pepes ikan, pepes ayam. Pepes tahu. Ya. Kamu masak apa, Las? Tahu sama toge di sayur bening. Emangnya di warung nggak ada yang lain? Ada. Kenapa nggak beli yang lain? Uangnya nggak ada. Ah, Lasmi mau masak tahu. Udah tahu. Perut saya dari dulu memang ada masalah. Kalau pagi diisi, pasti minta langsung keluar lagi. Nah, terus tadi pagi, saya makan lontong sayur. Udah gitu, kuahnya pedes. Ya udah, ngebrek-brek. Sudah tahu perut kau bermasalah. Tidak bisa sarapan. Masih juga kau sarapan. Makan lontong sayur berkuah pedas pula. Ya sudah, ngaberek-bek. Ngaberek-bek, bukan ngaberek-bek. Hasil narik gak cuma segitu. Tapi kan Kang Kus harus bayar setoran. Kebetulan kemarin katanya tarikan sepi. Terus sisa yang dibawa pulang harus dibagi-bagi. Buat belanja, buat ongkos Leni, sama buat pegangan Kang Kus sendiri. Buat belanja cuma 8.000. 20. Tadi kamu bilang cuma 8.000. Yang 12.000 kan buat Abah beli lontong sayur. Yang beli lontong sayur itu bukan cuma apa. Cuma Leni sama si aku juga ikut beli. Kok apa yang disalahin? Kamu sih disalahin apa? Tadi sedikit. Banyak penumpang, Pul. Lumayan. Berarti uang kau lumayan juga. Emangnya kenapa? Saya sama Bang Togar belum dapat duit. Terus? Kau teraktirlah kami makan siang. Kemana, Pul? Narik lagi. Bukannya saya pelit, kancilnya masih saya pakai buat nyari duit. Maksud saya mau sewa buat syuting sinetron. Kancil ini bukan punya saya. Punya perusahaan. Saya cuma narik aja. Saya gak berani nyewain kancil ini ke orang. Gimana kalau saya aja yang diajak syuting? Yang saya perlu kancilnya. Cek Lasmi ada, Pak. Ada. Silakan duduk dulu. Apa kabar? Sudah lama nggak kelihatan. Bapak, baru kemarin saya kesini. Kan ketemu sama Bapak. Oh iya?
Kemarin saya mau ngambil baju, tapi belum selesai. Kata Celasmi hari ini. Oh gitu. Aki lagi ngapain? Ma, gak usah teriak-teriak. Aki lagi godain Mbak Lasya tuh. Bah, gak usah teriak-teriak. Mau ketemu Lasmi? Iya. Silakan. Las, 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 ada apa, Mak? Tuh, ada si Lasya. Lasya, mau ambil jahitan ya? Iya. Belum selesai. Dikit lagi, nanti sore ya. Ma, makannya cuma pakai sayur tahu. Iya. Adanya cuma itu. Kenapa nggak ada temennya? Uangnya nggak ada. Nanti malam pasti ada temennya. Nanti sore mama mau dapat duit jahitan dari Mbak Lasya. Nanti sore aja kesini lagi. Pasti udah selesai. Nggak usah buru-buru. Nanti hasilnya malah nggak bagus. Besok juga nggak apa-apa. Kamu kenapa? Apa? Emak sama Leni gak mau makan. Kenapa? Lauknya cuma sayur tahu sama toge sisa siang. Terus kenapa kamu gak beli yang lain? Uangnya kan udah beli buat lontong sayur tadi pagi. Sisanya cuma 8.000. Uang segitu bisa buat apa? Mau ngutang malu. Udah keseringan. Gak usah nangis. Hidup ini seperti roda kancil. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau tadi kamu cuma bisa beli tahu sama toge, sekarang tadi kancil akan disewa buat syuting sinetron. Cepetan belanja buat makan Abah, Emak sama Leni. Akang juga lapar. Kamu juga kan? Mau belanja di mana? Sekarang udah tengah malam. Mau ke mana, yuk? Penumpang Akang bisa protes atuh kalau Akang terpaksa harus bawa kancilnya pelan. Kan Akang harus ketemu sama orang yang apa sih? Sabar, sabar. Kalau digituin, bagaimana saya bisa sabar? Sabar. Oh.